Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 87. Di sini ada aktivitas keempat kita pelajari. Ya, petunjuknya bacalah cerita Animal Farm kembali. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bandingkan dan diskusikan jawaban kamu itu dengan teman sekelas. Artinya, jawabannya nanti boleh berbeda-beda, ya. Nah, nomor 1, tentang apa cerita tersebut? Cerita Animal Farm ya. Nah, di sini kita coba ini dia cerita tersebut tentang sekelompok binatang yang mengambil alih kekuasaan peternakan di mana mereka tinggal. Itu dia ceritanya. Kemudian, siapa karakter favorit kamu? Nah, apa yang kamu sukai dari dia? Kalau saya menyukai karakter Napoleon. Apa yang saya sukai dengan dia? Dia bisa berorasi, meyakinkan binatang, para binatang. Apa yang dia sampaikan itu diterima oleh binatang. Jadi orasinya mantap. Kalau di kita di Indonesia itu seperti Bung Karno ya. Orasinya hebat. Apakah kamu ingin menjadi karakter tersebut? Kenapa dan kenapa tidak? Nah, kalau saya tidak ingin menjadi karakter Napoleon karena dia itu sangat licik dan kejam. Nah, dia cuma mementingkan dirinya sendiri. Apa yang kamu pelajari dari karakter favorit kamu? Tentunya dari Napoleon tadi ya. Kalau yang saya pelajari dari Napoleon, dia pandai strategi, dia mengatur bagaimana dia berambisi, ambisinya besar, dan dia pandai mengatur strategi. Buktinya dia punya rencana, dia biarkan Snowball dulu mengambil alih kekuasaan, ya. Dan sementara itu dia mengajari anak-anak anjing untuk menjadi penjaganya, pasukan khususnya. Nah, jadi dengan setelah anak anjing ini sudah besar dan sudah terlatih, nah dia mulai mengusir si Snowball, pesaingnya, dengan menggunakan pasukan anjing tadi. Dan dia memperoleh seluruh kekuasaannya. Itu satu. Yang kedua, dia berpengaruh besar, tetapi dia tidak mau, dia menumbalkan orang-orang yang lain. Siapa yang dia tumbalkan jadi pimpinan? Dia tunjuk dia itu si Squealer ini, ya, si Squealer menjadi pemimpin, walaupun itu boneka dia. Nah, itu yang saya pelajari dari Napoleon. Dia menjadi orang besar di belakang kekuasaan, tapi dia menguasai seluruhnya. Kemudian, bagaimana para babi memperoleh kekuasaan mereka? Kenapa binatang yang lain membiarkan hal ini terjadi? Para babi ini mereka pintar, ya. Dia bisa berorasi, meyakinkan orang, meyakinkan binatang lain yang ada di peternakan tersebut. Dan kenapa? Karena para binatang yang lain itu terpengaruh terhadap orasi yang disampaikan. Dan saya lihat para binatang ini tidak teredukasi dengan baik, ya. Kemudian nomor 6, bagaimana Napoleon menyolidkan posisi kepemimpinannya di peternakan? Caranya yang tadi saya sampaikan, dia menyusun kekuatan dengan adanya pasukan khusus anjing tadi. Kemudian dia menunjuk pemimpin boneka si Squealer, dan dia pandai meyakinkan orang-orang binatang lainnya. Begitu caranya. Kemudian apa yang terjadi terhadap si Boxer? Bagaimana binatang lainnya mempelajari dari nasib dia? Boxer itu dia bernasib buruk, ya. Dia tidak dia memperoleh perjuangannya sepertinya sia-sia karena dia memperjuangkan untuk orang yang tidak mementingkan dirinya, yang mementingkan orang lain. Ya, cuman dia membabi buta dia keyakinannya itu.
Nah, bagaimana belajar binatang lain? Nah, binatang lain tuh mulai mempelajari melihat keanehan-keanehan yang terjadi pada di peternakan tersebut. Nomor 6, nomor 8. Bandingkan kepemimpinan Snowball dengan Napoleon. Kepemimpinan mana yang kamu sukai? Kenapa? Nah, Kak, Snowball dia langsung memimpin. Dia tidak mau maju sebagai pemimpin. Sementara Napoleon tidak, dia bermain di belakang layar. Walaupun kekuasaan dia yang punya, tetapi dia bermain di belakang layar. Nah, kepemimpinan yang mana? Kalau saya lebih suka kepemimpinan yang seperti Napoleon. Nah, walaupun dia tidak menjadi ketua atau apa, tapi dia mempunyai kekuasaan lebih dari ketua atau pemimpin. Apa reaksi kamu terhadap binatang yang mengambil alih kekuasaan dari manusia? Nah, ini sepertinya adalah pemberontakan ya, pemberontakan dari bisa dikatakan sebagai pemberontakan dalam sebuah negara yang ingin mengusir penjajah ya. Cuman setelah itu ya itu dia mereka itu dijajah kembali oleh bangsanya sendiri. Nah, ya sedih sih ya. Nomor 10, apa yang kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, pemimpin yang baik akan melahirkan masyarakat yang sejahtera, ya. Itu cerita. Kemudian terkadang penjajahan oleh bangsa sendiri itu lebih kejam daripada dijajah oleh bangsa lain. Yang mana di sini bangsa lainnya itu diwakili oleh Mr. Jones ya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih pemimpin supaya jangan kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Nah, itulah dia untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.